Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel aku, Rabizy Max. Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih dekat semua member-member, subscriber-subscriber aku yang selalu follow channel aku dan banyak selalu support channel aku. Actually aku dah almost 2 minggu. 2 minggu aku tak ada buat content atas sebab-sebab kesihatan dan masa yang tak mengizinkan. Tapi walau macam mana pun, aku still lagi appreciate dengan komen-komen daripada member-member, follower-follower yang banyak tanya aku, bang, tak ada ke konten-konten baru, lama tanya aku punya kesihatan, tanya khabar aku. So apa-apa pun guys, terima kasih aku ucapkan dekat korang. So hari ni I'm back dengan new content after 2 minggu aku break, almost 2 minggu aku rasa. So hari ni aku ada 2 jentera special aku akan buat. So mana yang belum subscribe channel aku, korang boleh subscribe and comment, dan mana yang dah subscribe, thank you guys, thank you dekat semua yang masih support channel aku. So stay tuned and enjoy. Nak bawa hari ni is like lepas 2 minggu kita break kan. So dapat sebiji kereta supercar. This is okay. Apa yang kau nampak dekat belakang aku ni? Kereta Maserati 4.5 Gran Turismo S. So kereta ni apa yang aku buat research, tengok, aku pun tak adalah pandai sangat pasal supercar ni. Kereta ni bernadikan enjin 4.5 liter daripada V6 Ferrari, if I'm not mistaken. And gearbox dia from the F1 punya gearbox. Itu daripada member owner cakap lah. So aku tak tahu betul ke tak. So nanti kita tengok bunyi dia and enjin dia. Kereta ni bagi aku lain pada normal supercar. Because normally supercar biasa engine dekat belakang, macam Lamborghini, Ferrari semua kat belakang. So kereta ni engine ni dekat depan, V6. This is Maserati. So Maserati ni original dia, the country manufacturer is Italy lah, Italiano. So macam sama dengan Lamborghini, Ferrari tu semua. Yep, betul, Lamborghini, Ferrari, Itali. So this is one of the Italian punya supercar. Bologna, Itali. This is the engine ni yang diorang cakap pakai engine Ferrari lah, V6. So kereta ni kalau tengok memang macam Batmobile lah. Kita panggil ni kereta Batman. Kejap lagi aku akan test drive kereta ni. Kita tengok interior dalam. Kita boleh tengok bonet dia. Okay. Kereta ni tahun 2009. Okay guys, tahun 2009. Bonet tak berapa besar.
kalau nak compare dengan kereta aku gitu, tak terlalu besar. Ni bonet dia tak berapa besar lah. Boleh letak pun aku rasa satu set golf set je boleh. Ha. Bonet tak berapa besar. Kita tengok interior dalam. Okey, kita tengok dalam. Seat leather. Okey. Pedal shift. Okey. Tak berapa pro sangat kereta-kereta supercar macam ni. But however, nanti kita boleh test drive, kita rasa kereta ni. Okey. So, kereta ni okey. Apa yang aku boleh tengok dalam, because kereta ni tahun 2009, mileage pun kau bayangkan mileage 57,486 for 2009 car. It's not bad. Interior dalam, kalau nak compare dengan sekarang, interior dalam lagi, kereta-kereta sekarang lagi canggih ya. One thing aku rasa kurang dekat kereta ni, dan this is a supercar. Apa yang membuat dia kelakar, dia punya air condition. Sangat macam, nampak macam potong lah. Macam dulu-dulu punya Honda. Ha, nampak? Lencai pun cakap ini macam dulu-dulu punya Honda. Tapi, okay, ni reverse button dia. 4.7. 4.7 kereta ni. 4.7. Seriously. 4.7. Okay, so this is basic dalam kereta ni. Seat dia belakang okay lah. Untuk supercar 2-seater belakang ada seat. Macam kau bawa RX-8 lagi sempit sikit kot. Tapi ni okay. So jom kita test drive kereta ni. First of all, kereta ni tahun 2009. Most of kereta-kereta supercar sekarang diorang more keyless. Tapi kereta ni tahun 2009, kau tengok ini kunci kereta Audi aku. Ini kunci kereta Maserati ni. Macam sama je, still pakai old school style lah. Patut kereta-kereta sekarang semua dah killer. So have a test drive kereta ni. Let's start, tengok. Kita start ah, kita dengar bunyi dia. Dia kereta ni ah, one thing kereta ni, bila kau offkan engine, dia terus engage dekat gear 1. Tapi bila kita test start, so kita kena tekan brake lah basically. Nampak? So just a test kereta ni, kita nak tengok macam mana dia punya handling aku tak boleh lah. Tengok engine, dia tukar gear semua macam mana. Okay, so dia pedal shift, up, down, normal, reverse. Dia ada button reverse. Okay, nampak tak? Button reverse. And bila kita drive, kita tekan je drive, dia pergi terus. So this is pedal shift lah. 1, 2, down. Okay, so let's drive. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta ni dari jauh memang aku cakap dengan kau orang, nampak macam Batmobile. Bunyi dia, pakai seatbelt kalau tidak berbunyi. So one thing kereta ni, sebab engine dia dekat depan, so tak rasa, tak bunyi bising sangat. Most of kereta supercar, Lamborghini, Ferrari, dia engine dekat belakang kan, so macam bising lah. Tapi kalau orang-orang yang bawa kereta supercar, memang diorang nak dengar bunyi enjin kereta. Diorang tak nak dengar radio ke apa. So this car pickup, biasalah kalau dah 4.7 supercar, aku boleh test dalam ni je lah. Tak boleh nak lenjan sangat pun kan. Tapi duduk dalam sangat smooth. Bunyi sedap. Kalau kat luar tu memang bunyi bisik dia tu memang fuh, boleh steam dengar. Macam ni ada bump kat depan, kita tengok, kita langgar bump pun dia rasa sedap kan. Ni lah cameraman aku. Aku tanya cameraman aku ni, aku naik bump pun rasa macam sangat smooth. Dia punya absorber, seriously, comfort kan. Tak rasa macam keras, tak rasa lembut sangat. Ni bagi aku, kalau honestly speaking lah, untuk orang yang meminati kereta, orang muda, kalau orang-orang yang berumur yang
yang age ni, yang dah berumur lah, nak cakap tua tak best pula kan. Kalau nak bawa kereta macam ni, dia mesti orang yang minat kereta. Kalau dia tak minat kereta, just dia nak bawa kereta macam ni, aku rasa dia tak akan suka. Sebab kereta ni, dia bukan complicated, tapi yelah, kau nak kena handbrake dia tak ada, kau nak kena tekan brake bila kau berhenti. Pandangan aku lah, tak tahu kalau orang lain ada punya pandangan yang berbeza daripada aku. So bagi aku, kereta ni apa yang membuatkan kalau macam budak-budak muda nak pakai tu, dia aku rasa dari segi road tech lah, road tech dia, sebab engine ni 4.7 lah, 4.7 BC. So road tech 4 liter ni kau paham-paham lah. Tapi bawah memang sedap lah. Ni bagi aku memang mula-mula dia keluar 2009, kereta ni tak silap aku, harga dia almost nak 800,000 lah. Ni nak reverse, aku tekan ni, nampak, this is dia punya reverse. So reverse, so kereta ni dulu keluar 800,000 bro, 800,000 lebih. So sekarang kereta ni, ni aku nak jual ni kereta ni. 210 tahun 2009, mileage 57,000, 486. Seriously, kereta ni berbaloi juga dengan harga dia, because you got a supercar bro, supercar Maserati. Sama level dengan Ferrari, Lamborghini, gearbox, gearbox F1. Apa lagi yang korang nak? Aku boleh share info pasal kereta ni. So kalau ada siapa yang berminat tengok channel aku ni, mana tahu korang nak cuba nasib, boleh je contact aku. Ni kereta member aku ni, dia bagi aku suruh jaga. Dia pun tak pakai kan. Kereta tahun 2009, rupa dia masih lagi nampak moden ke? Tiba-tiba pula ada orang tanya. Ini budak yang awak ni, yang enjin RB26 tu dah siap ke? RB26 masuk Mira dah siap? Okay. Seriously, untuk kereta ni yang tahun 2009, dia punya look tu still lagi boleh pergi. Boleh pergi untuk, aku rasa boleh pergi untuk 10 tahun lagi pun boleh, dengan dia punya look. Tu aku boleh cakap lah. So masih lagi dia punya look tak outdated. Kalau kau bawa sebelah Ferrari, sebelah Lamborghini, masih lagi boleh. Dan kereta ni aku rasa nak side by side dengan GTR 35 anytime boleh bro, tak ada hal. Gearbox dia sedap, smooth. Ni aku masuk auto, tekan je, dia ada juga pedal shift. So kita boleh drop gear, nampak. RPM dia, rate line 9,000. Dia tulis kat sini top speed dia 200 miles per hour. So aku rasa dalam almost berapa, 300 juga kot. Tapi kereta ni mungkin boleh pergi lebih kot. So this is sedikit sebanyak lah aku boleh kongsi tentang kereta ni. Inilah yang aku cakapkan, walaupun kereta ni tahun 2009, tapi still the look tak outdated, still nampak garang, dan of course it's a supercar. Rims depan dia 20 inch, tayar Michelin PS4 245-35-20. So belakang kita tengok 285-35-20, sangat lebar tak? And brake caliper is a 6 spot caliper. Okay.
Maserati ni, sedap tak? Okay, sampai di sini saja. So jangan lupa like, subscribe, komen channel aku. InsyaAllah aku akan membawa, aku akan cuba bawa konten-konten lepas ni yang lebih menarik. Dan terima kasih kat semua sahabat-sahabat aku yang selalu mendoakan aku dan tanya khabar aku, sebab honestly 2 minggu aku memang break. Banyak juga member-member aku, subscriber yang tanya kesihatan aku dan tanya kenapa aku dah lama tak buat konten. Apa-apa pun, please ingat, motorsport kita cari kawan bukan cari lawan. Bye guys. V6 2.5 liter, satu lagi V6 4.7. Kita lawan bunyi dua-dua. Korang nak tengok? Jom. Okay. Besar macam F1. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and comment.